menurut saya ya Mas, ini kan saya ini kan tukang becak ya. Ini kan selama ada PSBB ini kan kalau kerja saya kan nggak ada tarikan ini ya. Ini dari pagi sampai sekarang ini cuma narik satu kali Mas, cuma narik 15 ribu. Nah ini untuk bensin aja 2 liter 15 ribu. Untuk makan aja 10 ribu itu pas, minimal 10 ribu. Nah, ini kan main lah Pak. Gitu loh. Masalahnya tuh Mas sulit beli penumpang, cari uang, itu sulit sekali. Dari pertama ya, kita waktunya juga tadi sampai malam. Ya itu juga itu ya, ya karena kehidupannya anak kandung yang ini gimana ya, jualan malah semakin sepi ya, pemasukan nggak ada, pengunjung kan berkurang. Kalau untuk PSBB itu sangat berpengaruh Mas, karena kita penghasilan kita kan cuma ada di sini. Kalau ya iya ya ngaruh banget Mas, soalnya kita juga kan harus jam 7 dit harus sudah kelar tutup. Sedangkan sama Leoboro sekarang kan raminya agak kemalaman itu. Jadi ya banyak pengaruhnya di situ. Ya dengan pembatasan jam operasional untuk bekerja ya otomatis Mas pasti sulit itu. Karena jam bekerjanya itu ya berkurang. Apalagi di Malioboro kan itu yang rame itu dari sore sampai malam. Nah pembatasannya sampai jam 7 ya, kita sebagai warga ya kita menghormati pemerintah. Dampak negatif, bukan negatif kayak saya kira, tapi konsekuensi logis karena ada pembatasan pergerakan orang jadinya pengunjung di Malioboro itu berkurang. Tapi apakah itu negatif? Ya enggak, pengharapan saya sih dampaknya semakin positif bahwa wabah ini di Jogja khususnya bisa tertanggulangi. Tentunya omset penjualan menurun. Tapi kan saya berharap bahwa pandeminya bisa tertanggulangi dalam jangka panjang, dalam jangka pendek itu yang lebih penting. Pengaruhnya juga besar karena adanya keterbatasan ini kan otomatis wisatawan berkurang dengan adanya PSBB ini, ya otomatis kita harus bisa menerima keputusan ini walaupun secara ekonomi tetap berdampak ya, karena daya beli masyarakat juga berkurang kan gitu ya, otomatis ya seperti inilah. Tidak hanya saya, mungkin rata-rata semua mengalami dengan keterbatasan waktu. Satu, wisatawan mau datang juga tidak kira juga karena aturan pemerintah juga dia harus berpikir kan gitu demi kesehatannya masing-masing ya. Dampaknya lumayan Mas, karena kita bukanya kan jadi mepet karena nggak bisa lama, biasanya sampai jam 10, ini nanti tinggal jam 6 udah tutup, harus pulang Pak. Dan harus memakai protokol, karena kalau melanggar pun juga nanti kena tegusannya Pak. Lainnya ya, ini ya, terus selama 14 hari kan kita PSBB kan ini, nah ini kan sepi terus ya, ini terus untuk mencukupi keluarga saya ini terus gimana gitu loh, gitu Mas. Ya semoga saja dengan himbauan atau ketetapan pemerintah yang seperti ini bisa dengan penuh pengorbanan semua pihak bisa ya segera selesai lah dengan ketaatan peraturan ini ya, setelah corona segera selesai kembali normal kan gitu. Oke. Harapan saya kan gitu. Harapan untuk pemerintah ya agar memperhatikan untuk sisi ekonomi rakyat juga lah, selain untuk mempercepat apa namanya penanganan COVID ini ya, tapi sisi sosialnya untuk rakyat itu diperhatikan Mas, gitu aja. Harapan ya gitu,
seandainya PSBB itu kan misal kan orang luar kan enggak boleh, sementara enggak boleh masuk ke Malioboro gitu. Jadi kan Malioboro sepi. Harapan saya ya setelah PSBB kita kan insya Allah seperti kemarin gitu, boleh seperti kemarin kita kerja bisa untuk mencukupi keluarga, itu aja. Ya, harus segera diselesaikan ini supaya ekonomi bisa kembali seperti dulu. Dijambakan dengan pemerintah itu ya alasannya itu ya. Ya tuh cari ekonominya tuh sulit. Ya mudah-mudahan virus ini biar cepat pergi Pak. Jadi kan bisa kembali normal lah. Jadi bukan hanya saya, mungkin masih banyak orang lain yang lebih susah dari saya Mas. Biar lebih normal lagi lah. Tentunya omset penjualan menurun. Tapi kan saya berharap bahwa pandeminya bisa tertanggulangi dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek itu yang lebih penting.